ceplok. Sip guys, tapi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Ini gue mau react lagi nih guys, Taeyeon nih guys ya. Ini baru keluar banget, baru keluar banget 1 Juli kemarin guys ya. 2 hari lalu guys ya. Ini judulnya Some Night, ini live clip guys. Jadi kita langsung react aja guys nih Taeyeon seperti apa guys. Kita langsung react aja guys, let's go guys, ceplok. Wah ini temanya kayak ini guys, kayak tersakiti gitu kayak kesannya. Oke, main fade in ya. Ini dia live ya. Judulnya sih live clip guys. Gue percaya nih kalau live di suara tetap stabil soalnya guys. Live guys. Yogi. Oke, nice. Kenapa pakai baju tidur Taeyeon? Oh, reverb pakai plate ya. Pre-delay-nya panjang bener. Wow. Oke, bagian akhir biasanya Taeyeon nih guys. Oh, no manis. Wow. Ini chord-nya gila sih. Nih guys. Wow. Buset, nih bassnya, balance-nya tebal bener guys. Nah, yang gue suka dari Taeyeon guys ya, ini memang ada bantuan kompresor guys ya. Cuman kalau kalian bicara nih guys, ini balik lagi, gue bukan penyanyi, tapi gue bisa bayangin nih guys, transisi antara suara apa sampai akhir falset terus head voice sebutan gue guys ya. Tapi kalian lihat deh, transisi itu nggak berasa sama sekali guys. Nih pas di sini guys, gila sih Taeyeon. Nih. Tuh. Gila ya, sakti ini orang ya. Gila kalau kalian mau nikmatin vokal sih guys, ini salah satu referensi kalian untuk belajar vokal sih, asli. Oh. Ini baru banget gue ngalamin, kemarin gue bisa rekaman guys ya, gue ada penyanyi, rekaman guys. Itu feelnya berbeda guys, pas dia masuk, setelah masuk ref, terus masuk lagi ke verse, itu biasa udah gak kekontrol guys, karena dia udah biasa dengan dinamika ref yang keras, yang lebih shouting dan segala macam untuk kasus kayak begini guys ya. Terus tiba-tiba dia masuk verse, akhirnya kebawa lagi emosi yang masih ngehentak-hentak gitu guys, sedangkan dia tuh bisa kontrol vokal di sini guys. Nih, drop lagi turun deh. Oi. Emang susah guys, dia udah senior soalnya. Udah ratusan panggungan kali guys, berapa ribuan latihan dan segala macam ya, hasilnya kayak begini guys. Pencapaiannya gila. Wow. Tuh, transisi guys. Wow. Dan berat loh guys, ini lagu berat guys. Untuk feelnya, untuk masuk ke feel guys, kalian bisa rasain nih guys, lagunya tuh minim pergerakan yang ngisi vokal guys. Jadi benar-benar vokal harus clear banget dan benar-benar nguasain banget penjiwaannya guys. Tuh ada yang ngambil bawah ya. Wow Taeyeon, ampun deh. Ini by the way sorry guys, gue riset bentar nih settinganku mono ya. Oh enggak deh. Oh emang video klipnya ada bemono gitu guys ya. Nggak terlalu lebar. Wow itu dia. Berat guys. Oh. Uff. Gila Taeyeon. Miking deh. Oh, nice. Dia tahu banget karakter mikrofonnya juga guys ya, sama settingan yang di ini nama sound engineer secara kompresor guys. Masalahnya ada vokalis yang benar-benar dia belum tahu tuh seberapa jauh, akhirnya malah suaranya hilang guys.
Gue gak tau itu antara teknik nutupin aib atau gimana guys. Kok ini stabil banget guys. Wow. Waduh. Violanya. Ini kayaknya ada kesalahan upload juga guys. Gue denger mono guys. Ini seharusnya stereo, lebih wide gitu guys. Sayang banget. Jadi ngumpul ngendap di tengah gitu guys. Wow. Wait. Tuh guys. Oh, dibikin sedikit layback gitu ya. Ampun. Enggak, baru satu penyanyi nih guys yang gua enggak bakal pungkirin kalau emang dia live guys. Masalahnya gua pernah nge-react dia yang medley apa It's Live apa Be Original ya guys. Gua lupa guys. Itu nama itu nih, tapi benar-benar dia emang secara kestabilan vokalnya apa dia punya apa power itu benar-benar gila sih guys. Di sini juga jadi gua percaya banget dia live ini guys. Oh my god. Damn. Hampir kayak Karina Espa guys di sini, hampir. Oh my god, Theon. Wesh. Buntut deh. Wow. Eish. Oh my god. Wow. Wah, kok harus guys. Gila, dia juga penempatan-penempatannya cuma emang harus stop. Stopnya maksud tanpa sustain. Itu dia tahu tempat-tempatnya. Jadi benar-benar dia flow feel lagunya tuh kita dapat terus, guys. Hampir semuanya tuh nggak pernah dia gagal, guys. Dan semua emang enak-enak untuk didengar, emang kualitas vokal tuh emang juara, guys. Sekali lagi ini buat referensi untuk belajar nyanyi, guys. Langsung aja ke dia nih guys, sudah paling the best nih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris Seidel guys. Ciao.